Bentar. Aduh, kok deg-degan gini, sumpah. Lukisan. Lukisan yang satu sini belum ada apa-apanya nih. Dia ngapain itu makan di situ? Aduh. Halo sobat gadget sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Gaming dalam Silver Gadget Channel. Oke, kali ini Gadget masih akan melanjutkan kembali gameplay dari IP, dan ini sudah masuk ke episode ketiga. Jadi game ini adalah seseorang anak perempuan yang dikirim, bukan dikirim ya, yang berkunjung ke galeri. Tapi di dalam galeri seni ini isinya tuh ternyata banyak hantu-hantu atau makhluk-makhluk dari dunia lain atau dimensi lain. Oke, kita akan langsung saja menuju gamenya. Dan selamat datang kembali di IP. Oke, kita akan lanjutkan. Kita play. Udah masuk episode 2. By the way, sekarang rekaman terang aja ya, nyalain aja lampunya. Karena untuk kemarin 2 kali episode itu kan rekamannya bareng tuh, gelap. Jadi kalau misalnya kaca mundur begini langsung nggak kelihatan apa-apa. Jadi ya udahlah, untuk sementara pakai dulu yang ada dan kasih menggunakan lampu yang ada dulu sampai terkumpul. Kalau ada rezekinya beli yang khusus ya. Jadi fokus kita lanjut main dulu ya. Kemarin sudah di yang ketemu sama Mbak kun biru. Kalau nggak salah kemarin di sini tuh ketemu sama si orang yang jatuh nih. Masih belum bisa ngapa-ngapain, udah ditolongin. Call out. Ya udah. Sebelah sana cuma ada patung kan waktu kemarin tuh. Jadi kita akan Oke, dapat nyawanya penuh lagi 5. Lupa ya, mbaknya kan udah di luar yang kemarin loncat. Bentar. Mau berarti masuk sini ke ruangan yang sini dulu. Aduh. Oh, ini ada kursi di sini bikin naik. Yang kemarin tuh, aduh. Tapi kalau lihat fan artnya lucu sih banyak. Tidak ada keseraman dia. Suh. Tono. Dan ini coba kalau udah dapat kan dapat item nih. Blue rose ke sini gitu. Ada ke sini. Tidak terjadi apa-apa. Ini si lukisan yang meludah. Ada ya lukisan meludah. Diludahin lukisan coba. Coba. Flash the blue rose. The blue rose. Oke. Nambahin darah lagi jadi 5 lagi. Oke. Harusnya sudah terjadi sesuatu di sini. Di sini. Bangun dia. Ayo, jangan tiduran di sini. Ayo bangun. Malah dia yang kaget, terusnya kaget.
sudah menjadi lebih santai. Well, my name is Gary, and you are Ip. Yeah, my name is Ip. Salam kenal. Halo Gary Siput. Padahal gak lagi main. Tadi gak ngapa-ngapain itu lukisan. Meludah dong, sumpah. Loh, kemana itu? Coba di save Save dulu ya. Ada sih saran untuk kemarin, Bang, coba kalau di save nya agak di dua file, jadi kalau ada apa-apa Abang bisa balik lagi. Siap. Nah, oh, maksudnya begini. Kalau ada apa-apa bisa balik ke sini lagi gitu. Oke. Terima kasih sarannya. Sekarang balik kemana nih? Ke sini. Sama Mas Gary kayak keserupan yang masuk ke dalam cuti. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ada foto. Bentar, ini apa? Right hand. Ya, itu tangan kanan. Oke, yang ini letak tangan kiri. Bentar. Oke. Gak ada jalan lagi, bisa lurus dong. Ada tempat save ya. Berarti karena save-nya yang ini kan yang awal tadi, di sini aja save-nya. Oke. Ini ada beberapa pintu. Ada lukisan. Udah gerak-gerak duluan. Flower, nice. Okay, mineral flower. Flower itu nyawa kita, berarti mending jangan dikasih ya. Don't give, okay? No, don't give ya. Okay. Lalu kalau misalnya dikasih, pasti mati. Udah tahu, okay? Mana mukanya serem lagi. Shusha. Banyak banget. Oh, ini beda sendiri ya matanya ya. Kenapa kamu sebagai itu aja? Oke. Tutup lagi. Ini ada dua pintu. Kita coba pintu yang ini aja dulu ya. Oh,
oh setidaknya sudah sedikit mengerti caranya untuk ngisi. Terus ini ngapain? Mati dong. Jebak di situ cuma gara-gara main Pac-Man. Siap. Bentar. Itu dia ke situ tuh ngapain tadi ya? Kayaknya ada satu yang kelewat itu loh. Ini. Bilang sini cuma suruh ngambil darah doang. Duh, kecepatan tangan. The eye drop. Oh. Oke. Maksudnya ke tempat yang ini kayaknya tadi ya, ada eye drop, ada eye-eyean. Nih. Buat tetes mata bener loh. Sembuh matanya. Berarti abis ditetesin mata tadi, aduh kepotong videonya, sorry ya. Nah ini si mata tuh dia kesini, terus dia kalau yang lain kan stabil nih gerak-gerak kiri kanan, nah ini tadi nengok ke kanan doang. Abis dari situ kemana? Ada item masuk lagi kesini. Balik lagi ke sini gitu ya. Ini ada apa tapi? Ada item enggak di sini? Yang terlewatkan gitu. Check direct is from the red pen. Red pen. Ingat. Mati dong. Aduh, mati. Makin kesel ya kalau udah kayak gitu terjebak. Yang pasti berarti udah enggak usah ke situ lagi lah. Ngapain coba? Red pain. Ke yang sini. Ini sesuai dugaan, harusnya nanti begitu dikasih meninggal lagi. Oke, coba kita kasih ya. Ini
si konyol sih pasti meninggal ini. Sudah tertebak. Saya mesti ngapain dong? Mau dikasih ke sana begitu. Ini kan dia udah tadi ya. Terus dari sini kemana? Matanya yang dipencet. Ngobrol, aduh. Terus ada item. Kalau ke tempat yang tadi pasti sama aja. Kita main Pac-Man sama patung-patung yang menakutkan ya kan? Mending ke sini aja. Langsung. Tulisannya enggak kelihatan lagi. Terus motor enggak jadi, bukan. Terus mencurigakan ini apa ya? Masih masuk sini sih? Coba langsung. Aduh. Mereka ini nih menyebalkan deh. Kebun. Aduh. No, tidak. Do you like? Ya, terserah lu. Mesti kesana gitu. Jauh. Pemutaran. Yang di bawah ada, yang di atas ada, Gusti. Masuk. Ini. No water. Kalau muter-muter gini nih, ini kemana? Salah pencet loh. The railing on the back of the frame behind the big free. Bentar ya, mending ini bisa dulu. Aneh juga, bentar mati lagi. Balik lagi ke mata lain tadi gak sih? Coba ya.
Be careful. Sini lu, Pade. Berarti ke situ dulu. Oke, kita langsung lanjutin aja ya. Dan setelah muter-muter dan mati gitu, akhirnya ketemu juga. Astaga, ada di situ dong. Jadi habis dapat itu, ini balik lagi ke sini nih. Ya, ini ke sini nih. Kita dimuter-muter terus meninggal. Tabrakin begitu. Nah, ini maksudnya. Astaga, tadi mati nih muter-muter nih ketemu sama astaga, ternyata begitu. Ya, abis itu ngapain? Ya, sampai mati lagi. Keluar dari sini kan. Oh. Akhirnya udah muter-muter. Astaga, pintunya. Masuk deh. Oke. Excuse me. Stand back. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Oke. Okay. Terus, aku udah ngapain? Wait, tidak ada apa-apa. Udah dapat dari sini. Terus ngapain? Oke, sudah dibaca dengan baik dan benar. Kita harus. Wedding ring. Ini yang ada hubungan dengan nikahan-nikahan ya. Itu ada di sini, tadi blok balik. Tunggu, kalau nikah itu bener dong. Oke. Ini main logika doang ya. Tangan kanan sama kiri ini. Astaga. Lukisannya senyum. A very beautiful moment. Bunga, ya, itu ada bunga. Terus, ini ada bunga. Yang makanin bunga tadi, ini. Udah, kesini aja. Udah paling benar. Nih. Hand over the bucket. Nah. Bisa masuk, ya kan? Gagal, udah muter-muter. Aduh, creepy banget sumpah. Ini kebunnya banyak. Ini set dulu aja ya. Kenapa sih? Perhatiin, ingatkan waktu episode kemarin. Tiba-tiba ada yang gak jelas.
tol juga, serem juga. Banyak sekali pintunya. Kayak gini dong pernah ketemu merah. Aduh. Gerak dong. Mas dulu sini, aduh slow kedan. Oke. Aduh apa tuh? Ada angka 5629. 5629 apaan tuh? Hah? How many? Pain. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 13. 13, 13, 13. Mana tuh sana tadi? Ini. Apa sih yang merayapnya itu juga dihitung ya? Dihitung. Ada suara pecah apa lagi itu? Bentar ya, ini satu dulu. Kita lanjutin dikit lagi ya. Dikit lagi. 5629 yang ini. Terus. Ih. Kok bisa merah pada gerak-gerak semua gini cuma? Nah, ini yang tadi nih. Kayaknya ini nih, 5 6 2 6295 siap. Karena dia kebalik. Oke. Aduh. Halo Mbak E, sini Mbak E. Cepet. Aduh, salah gitu bacanya gua. Aduh, deg-degan gini aduh. Ampun. Baca lagi. 6295. 6295. 6295. 6295. 6295. Sini. Aduh, Mbak, sini, Mbak.
bener kan, kebalik. Deg-degan ini baca calon semua. Kayaknya ada yang salah deh. Ini ada ininya nih. Aduh, kayaknya mesti balik lagi deh. Bentar. Kita harus balik ke Seven. Bentar ya. Kita lanjut dulu. Kayaknya ada yang salah kan tadi. Nah, ini. Mendadak jadi enggak hafal coba. Tiga kali pencet, deg-degan ini buset. 6, 2, 5 kan. Ada bentuk-bentuknya soalnya. Ada boneka yang kayak gini, ini apa coba, bonekin ya biar ya, sini dulu deh, ini pasti yang kebuka sini kan. Oke, pintu yang ini kayaknya kebuka. Ada suara apa lagi? Halo Gary. Oh, ternyata ini panik ya. Habis lihat di kaca, terus ada boneka manekin yang tadi di sebelah pintu. Ngapain di situ? Mau lihat lagi ya. Oke. Aduh. Ada manekin di kepala nempel gitu, coba neng matanya neng ngelirik lagi, aduh sumpah. Cover your eye, tendang aja mungkin. Jangan ditendang, karena ini bukan benda-benda yang benar ya. Itu bukan benda yang jadi jangan sompral, jangan ditendang atau diapa-apain ya. Manekin yang tadi. Aduh, kok jadi banyak begini coba. Atau emang harus ditendang coba. Ada kunci. Di situ ada kunci. Sini. Ada kunci. Waduh. Iya. Waduh. Oke, kayaknya untuk yang sekarang sampai di sini dulu. Udah muter-muter lumayan banyak dan ini emang first gameplaynya KZ di IP ini. Jadi masih muter-muter nyari sana sini dan mungkin banyak
dipotong ya untuk kali ini. Cuman makin kesini jadi makin penasaran sebenarnya si Ipin ini kenapa sih bisa ada di dalam tempat museum ini gitu kan. Terus ketemu si Gary. Gary ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa ada di dalam situ gitu loh. Oke, yang pasti ini udah masuk ke tempat berikutnya. Di tempat berikut ini mudah-mudahan ada clue yang bagus dan kita semakin dekat dengan ending ceritanya nih ya. Thank you udah nonton. Sampai bertemu lagi di bahasan kajian berikutnya. Jangan lupa nonton yang episode 1 dan episode 2. Jadi sobat kajian bisa tahu juga ceritanya seperti apa ya. Aduh, lumayan deg-degan ya. Dan jangan lupa untuk nonton video kajian yang lainnya juga. Oke, sampai di sini dulu. Sampurasun minasan. Dadah semuanya.